juga ada yang jadi tutup-tutup kita juga nggak? Pakai kok. Kayaknya sedih banget ya. Jadi MM itu ngajar PJJ gitu. Tapi ngajar aja gitu. Oh, ngajar ya. Apa sinkronosi lah ya. Sinkronosi ya. Oh. Jadi sebenarnya ini adalah tampilan ini bocoran lah. Ini tampilan yang lalu yang UT. Nah, tadi ada video soal yang menghidupkan situasi situasi di learningnya, jadi kita harus tampilkan foto. Nanti kalau ada minggu pertama, biasanya kita harus minta tolong dong kalian foto kamu biar kita juga kenalnya tidak hanya sekedar itu ID, kita kenal juga personal, karena kita jarak jauh ya. Tapi juga kalau saya sih sekarang nih, gua ini yang kayak ajit nih gitu kan. Jangan, harus UJP ya. Jadi, UJP kayak itu aja. Yang cerah. Kenapa? Ya UJP kan gitu. Yang agak cerah lah. Itu kan juga membagikan minat kita, karena ya membagikan minat kita untuk mengajar sih Pak. Kalau datang bersepak semua. Jadi ini saya secara umum saya mengimplementasikan jaringan Gibbon Office Function. Jadi saya harus ya kata sapaan, kemudian ada penjelasan mengenai objektifnya dan lain sebagainya. Nah, ada buku-buku. Nah, pada e-learning kan kalau buku atau materi presentasi ya paling cuma diklik, di-download, sudah. Kita ada agak kesulitan, apa benar sih mahasiswa membaca buku? Apa benar sih mahasiswa melihat video lecture saya? Jadi sementara saya di topik 1 saya tampilkan ada video lecture saya. Apa benar sih mahasiswa menonton? Nah, pelan-pelan saya berusaha mengkonversi ini dengan menggunakan tadi menjadi konteks mobile. Jadi katakanlah misalnya nomor 1 ini saya yang sesi pertama adalah materi kuliah, mahasiswa cuma klik PowerPoint, kalau di hit ya masuk ke catatannya cuma saya sekali udah gitu. Tapi dia tidak tahu kan. Nah, ketika saya ingin mengkonversi materi PowerPoint saya menjadi materi tadi, materi interaktif dan ini juga bisa dibuka di mobile. Ini ada suaranya, jadi ini tidak hanya PowerPoint yang tadi, tapi juga ada suara-suara saya biar mahasiswa terhanyut. Jadi suara saya menjelaskan konsep ini, jadi ya saya video lecture dan kemudian tadi saya aplikasikan pertama itu adalah 60 menit video lecture, jadi saya pecah. Kalau di UT-nya sendiri, bandwidth-nya sekitar 600 Mbps, Pak. Cuma untuk web server-nya kita tahu, kita bagi dua, ada di data center kita, ada sebagian kita tahu di data center di salah satu di Singapura. Karena mahasiswa kita kan juga perlu di dunia, ada di luar negeri. Nah, misalnya tadi yang ini video ini kan 1 jam 12 menit. Isinya juga sama aja dengan yang PowerPoint ini. Cuma saya coba jadikan satu dari sini. Dia bisa berpindah-pindah, misalnya satu ini sudah saya dengar, saya sudah lihat, saya bisa pindah ke slide berikutnya. Ini dikembangkan dengan Xprint ya. Ini video lecture. Sudah latihan-latihan, tapi latihannya belum selesai. Dan yang paling penting, di apps-nya saya, di apps-nya punyanya UP, ini juga bisa dibuka. Kegiatannya sama. Dan ini offline. Saya lupa sinkronis, maaf. Jadi intinya dia bisa lihat ini secara offline juga dari sini dan tampilannya sama. Nah itulah kelebihannya mobile learning dan ketika kita integrasikan ke e-learningnya kita. Jadi satu pekerjaan bisa menyelesaikan beberapa masalah. Tanya Pak. Siap. Dalam satu tutorial ini, ya. Ada batasannya berapa slide paling banyak? Atau
bebas. Kalau di UT-nya sendiri sih kita UT-nya untuk standar kualitasnya kita tidak memberikan batasan selain itu. Cuma yang jelas di setiap minggu itu dosen harus memberikan satu materi inisiasi, satu forum untuk interaksi, tanya jawab, dan satu tugas. Tapi tugasnya sendiri diberikan di minggu ketiga, kelima, dan ketujuh. Sedangkan di minggu satu, kedua itu tugasnya sifatnya latihan, self-assessment. Lebih seperti itu. Nah, jumlah berapa banyaknya dari slide itu sih kan tergantung tadi. Tapi yang jelas, ketika saya ingin mengkonversi sebuah projector, satu slide ini saya pecah menjadi segmen sekitar 6-10 menit. Saya ngomong. Maksimal 10 ya? Iya, 10 menit. Setelah itu di jeda-jedanya, ya mungkin tadi bisa dibuat latihan atau ya ya semacam kegiatan-kegiatan interaksi lah. Berarti tidak harus mengikuti poin-poin yang biasa kita ajarkan. Enggak, makanya tadi kita ambil poin-poin. Ya, kita ambil poin-poin. Makanya tadi ketika tadi yang saya bilang tadi kan di salah satu slide-nya adalah restruktur materi PowerPoint kita kan. Kita mau bikin linear atau mau kita bikin branch. Tapi intinya kita tidak memberikan semua karena buat apa toh kalau dari konteks UT ya kita sudah memberikan bukunya, kalau pengen orang ya kamu baca aja gitu. Kita tugas kita yang dosennya ini membahas materi-materi yang kita anggap penting dan kita anggap suka dari materi yang sudah ada di buku itu. Berarti kalau kita bikin ini yang online ini ya, harus didampingi dengan buku ajarnya gitu ya? Pasti. Pasti. Di buku ya, ajarnya yang lengkap ya. Ya, jadi misalnya kata-kata ini. Ini karena ini saya combine dengan e-learning ya. Karena bisa jadi mobile learningnya bisa jadi berdiri sendiri, tapi pada konteks ini saya strategi saya combine, kombinasikan di struktur saya. Nah, di awal-awal sebelum kita mulai kegiatan perkuliahannya, perkuliahannya ini topik 1 sampai topik 8. Di awalnya saya sudah sediakan seluruhnya. Ada buku sumber belajar, ada study guide. Sumber belajar ya textbook, kalau mungkin di universitas atau ada textbook ya kita textbook. Tapi kalau di UT istilahnya nyebutnya BMP, materi pokok. Textbook, ada study guide, ada panduan praktikum online. Nah ini salah satu kelas yang pertama kali kita lagi eksperimen di mana praktikum bisa dijalankan secara online. Kita juga lagi coba, ada blind testing, ini untuk self testing buat mahasiswa. Ada study guide. Study guide ya kasarannya kurang lebih kayak kisi-kisi lah ya, poin-poin mana yang penting. Tapi tidak kisi-kisi yang biasa saya ada dulu, saya kuliah tatap muka dulu yang saya soalnya kira-kira ini enggak itu gitu. Jadi makanya yang membuat UT itu gampang masuk susah keluar ya itu gitu, karena kisi-kisinya tidak merefleksikan soal, tapi ya topik memang harus kamu pelajari gitu. Sudah terkenal banget ya UT itu gampang masuk susah keluar. Nah, tadi makanya dari situ kenapa saya kemudian dari pemahaman ketika saya pakai PowerPoint maksudnya cuma download, terus kemudian di akhir semester hasil komplementer saya jelek. Saya ini aja bilang, ya kamu gak belajar, berarti kan saya gak punya bukti. Saya cuma kalau di sistem e-learning yang tercatat kan cuma berapa kali dia download. Ketika saya mengkonversi ini, saya bisa kemudian bisa mengukur. Misalnya pada topik 1 minggu pertama ada materi bahasa X. Saya lihat mahasiswa saya ternyata skimming aja, dan dia lompat-lompat. Kemudian kalau misalnya ternyata latihannya jelek, ya wajar. Akhirnya dengan itu saya bisa tunjukkan ke mahasiswa itu yang protes. Ya memang kamu nggak baca kok, kamu nggak lihat materi saya. Nah disitulah kemudian ya akhirnya mahasiswa bisa ngeles dulu. Jadi gunanya tidak hanya dari perspektif untuk mahasiswanya, tapi juga perspektif manajemen untuk dosen dan untuk institusi. Jika kami mulai mengkonversi materi-materi PPT yang di e-learning ini menjadi materi-materi yang sifatnya mobile. Ada pertanyaan? Atau share kasus? Ada? Aku mau nanya. Berarti kan dosen sudah pakai ini, Pak. Iya. Kegiatan dosen itu apa lagi, Pak? Atau dia main-main gitu. Nah,